Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu wa radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, beliau mengatakan, innan ni'mata mausulatun bisyukri. Ujar Sayyidina Ali yang bergelar dengan pintu ilmu nih, ya Rasulullah, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku kotanya ilmu. Ali itu hendak menuju kota harus lewat pintu dulu. Pintunya ilmu Sayyidina Ali. Sepupu Nabi Muhammad dinikahkan dengan putri Sidin, Sayyidatuna Fatimah. Apa jar Sayyidina Ali? Inna ni'mata mausulatun bisyukri. Nikmat itu harus terhubung, harus terkoneksi dengan syukur. Nah, wasyukru yata'allaqu bil mazid. Sedangkan orang nang rajin bersyukur itu pasti nikmatnya ditambah oleh Allah. Pasti ditambah oleh Allah. Setelah itu, wahuma makrunani fi qarni. Yang namanya syukur lawan tambahan nikmat selalu bergandengan dalam setiap apapun. Asal rajin aja mensyukuri, insya Allah, insya Allah ditambah itu nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Falan yanqati' al-mazid min Allah hatta yanqati' asy-syukru min al-'abdi. Tidak akan pernah, ini kalimatnya kalau orang yang belajar sastra bahasa, lan lain lamnya ada lan, lam lawan nun, ada lam dengan mim. Kalau lan ini dasar kada pernah terjadi. Lan yang qati'a, lan yang qati'a, tidak akan pernah terputus tambahan nikmat dari Allah hatta yang qati'a syukru 'anil 'abdi. Sampai memang hamba itu sendiri yang sudah kada kawa lagi menghargai nikmat Allah. Gara-gara makanya gara Allah tadi kan lam in dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kemudian lagi Umar bin Abdul Aziz, beliau mengatakan, qayyidu ni'amallahi bisyukrillah. Ayo, ayo, jaga nikmat Allah, ikatlah nikmat Allah, peliharalah nikmat Allah, jangan sampai hilang dari diri kalian. Dengan cara apa? Bisyukrillah. Dengan cara kalian bersyukur menghargai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Kemudian lagi dikatakan oleh Al Imam Al Hasan Al Basri, aksiru min dzikri hadhihi an'am fa inna dzikraha syukrun. Ayo jadikan banyak yang menguyak. Menguyak nikmat Allah nama ingat-ingatakan. Ingat-ingatakan aja. Dok, sorangan melihat rumah. Kayak inilah aku bisi rumah. Ngasa ada terbayang bisi rumah kayak ini. Kayak inilah aku ini nah hidupnya. Sangat ada terbayang. Kakawanan, Masya Allah. Ada nang kayak ini, ada nang kayak ini. Sorong. Ya Allah. Hujan gak ada kehujanan. Panas gak ada kepanasan. Almarhum guru sekumpul juga guru Muas waktu belum hilang udah sidin hari Kamis tadi. Mun almarhum guru tuh sidin saking hidup sidin tuh sakitnya
mun hujan turun di buncur rumah aja berarti ada sama keluarga tangannya miris anu orang nyadepong langsung nang bilang nang orang-orang yang jenang lahir sudah sugih mulai dalam parut sugih sudah mulai dalam parut sudah bersponsor dah di TV sudah nih sponsor susu ibu hamil sponsor baju hamil mulai dalam parut eh pokoknya sudah sugih dan jadi guru tuh ada nang sampai semingguan tuh bilang kan tapi ada nang dimakan sekali sehari ya. Mun hujan ke pinggiran tukang ada obat apa lagi kan orang makanya siapa orang yang memandang kesuksesan seseorang tidak akan pernah orang itu dianugerahkan sebuah pengorbanan dan perjuangan artinya mun kita melihat orang yang sudah di puncak ada obat korban gimana izin sugih aja cuma ada tahu ya kira perjuangan izin jadi sukses gitu. Kita tuh melihat sugihnya aja. Kita tuh melihat duitnya aja. Sidin meniti kesuksesan itu namanya apa? Tuhok juga berjualan situ kemari. Mulai nang berjual nang Mbak Ampar. Menyasah pasar kan. Pasar disasah sidin. Jaga uban. Menyasah pasar situ kemari. Ada tahu besok ada tahu kemarin sampai mengetek di lagi ini tinggal terima store dari anak buah aja butuh juga kada depang nang tunang dunia aja bawa sampai di surga nak mengetek aja ke surga sing sembahyangan de puasaan taman ya Allah nah jilun mah itu jadi luar biasa almarhum guru ta Tuhok hidup nangka itu warok ulang lah tapi pertanyaan itu setelah dididik anak dimasukkan dalam otaknya kayak apa pengagungan terhadap agama kita ini akhir zaman sudah tengah hari tadi sebelum makhutbah buka kitab buka aja bang dibaca kan dijual buka nggak tujuan itu nggak buka itu dibaca kan dijual ada terlewati hadis buka aja bang kayak gini kayak ini ternyata jalan buka saat buka barang dulu itu juga pian di rumah tuh mengaji sudah ada buka barang kalau pian mau dapat taufik hidayah ada jual itu dah buka aja kan ada jangan membuka ibu jangan ngajak ada lawan Quran merawat sudah Quran oh iya tuh ada pun dia membuka lalu membaca hadis di sana apa hadisnya ujar Rasulullah innakum satakunu fitan 15 abad yang telah silam kan terjadi fitnah kena beberapa tahun nah ada tahu berapa tahun itu berapa dasar bujur terjadi ya Rasulullah fitnah yang sangat dahsyat. Beberapa tahun. Cirinya apa? Nang pendusta banyak yang mendukung. Nang jujur banyak yang mengiyakan. Jawab dalam parut masing-masing babilan itu kan. Tahun 70 kah tahun 2021 wah. Yang amanah dikhianati. Pengkhianat diberikan sebuah amanah. Oma jurune merinting ulun pecing itu pokoknya. Sampai ada sahabat bertakun. Sampai lagi di sana Rasul menyebutkan beberapa perkara. Jadi sahabat, famal makhraj ya Rasulullah. Itu di dahulu sahabat ketakutan kayak itu betapunnya. Terus solusinya bagaimana ya Rasulullah? Betinggi ya Rasulullah. Berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Jangan ditinggalkan majelis-majelis yang mana di dalamnya dituntun ilmu pengetahuan agama yang jernih mempunyai sanad bersambung.
Karena itu ilmu itu adalah yulhimuhus suhada wa yuhrimuhus al-ashdiya. Akan Allah berikan ilmu tersebut, artinya orang berikan taufik, namun Allah tuh hendak memberikan keberuntungan lawan orang, Allah mudahkan kakinya untuk duduk di majelis ilmu. Tapi kalau orang yang diharamkan oleh Allah dari kebaikan dan keberuntungan, yang menghindar dari majelis ilmu. Ada hal bujur bang dari itu. Perlu juga umat itu diingatkan ada. Artinya Quran dibaca. Itu banyak pesan Rasul tuh di bawahnya pulang Quran masih. Mun ikam baca, ikam pacangan selamat, mun ikam berpegang teguh ikam ini. Janji siapa lagi yang kita pegang? Alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Macam-macam. Tapi disebutkan oleh Rasul itu sanawat beberapa tahun. Ada tahu beberapa tahun? Allah alam. Fitan. Maka kata-katanya lain fitnah. Fitan. Amun fitnah sebut tinggi dia. Kayak jirah. Nang kaya kayak inilah. Nang kaya bini. Mun bisi seikung zaujatun aja. Mun dua. Zaujatani muntiga zaujat bisa lagi azwaj banyak musim-musim min tujuan ini mun fitnah sebuting ya fitnata dua buting fitan banyak fitnah. Kenapa kita jadi kita tahu ya kita kuler pada dengar kuler di rumah bisi wifi gesan main game aja juga kan lah kan ada digunakan kisah berdengar live streaming juga. Bayi anak mendengar ceramah 30 menit aja nengahin aja gini. Ini pang kenapa jadi kami itu becangkal menatak-natak video nang semenit, dua menit, tiga menit itu kenapa? Ini pang lah. Diunjuk ceramah 30 menit. Semangat. Nah ya. Menonton film. Tahan aja 2 jam, 3 jam. Itu pang. Nah, dah nailah fitnah nah. Innakum fangsatakunu fitanan. Bahkan lagi dalam hadis yang lain, ya Rasulullah badiru bil aman lakasi ba'mal. Pucur-pucur ba'mal. Karena kelak akan terjadi suatu fitnah. Yang mana itu seperti malam yang gelap gulita. Malam ini yang megagap ginaleh. Malam lampu kadada. Nah. Sangka gumbili, sangkanya bekas kucing behera. Nah, ini mau enggak? Paring sudah. Makannya lu kuy sangkanya. Sangka ubi celembu. Sakalinya lain kayak nyel malam. Nah, di situ dijelaskan oleh Rasulullah yusbihu. Ketika di pagi hari orang tersebut dalam keadaan muslim, di sore harinya sudah seperti orang yang tidak beragamakan Islam. Memang terjadi ya Allah. Ya Allah. Mohon dak sugih ulah kasih sugih hubina kiamat benernya kita kada sempat sugih di dunia. Yang belum bebini lah kasih bebini kalau kita kada sempat. Pinanya pina Tuan guru habisan, habaib bilang nang tunggal dikitan diambili urang. Ya jeron kayak injirai. Mun urang tuh handak meruntuh rumah, ya kawan. Pian tuh meruntuh rumah, masih rumah ni kunol di. Dak pian runtuh lo rumah tuh. Nang pian ambili dari rumah tuh nang mana? Nang bagus-bagus tuh dulu. Nang berharga, AC diambil. Kalau perlu diandak di OLX. Nah, jual cepat. Entah lah. Bapak meruntuh rumah biarkan AC, biarkan TV. Mohon maaf. Muntah cacak, Pak. Diambil lah. Ada, biarkan aja situ. Nang berharganya diambil dulu. Karena diruntuh rumah nih. Sudah habis. Nang berharganya. Hanyar diruntuh. Tahi tikus tertinggal, tahi cacak tertinggal.
Betul pulang sarang-sarang nang gebuk-gebuk ketinggal berarti kita ini kalau pindah bubuhan nang itu pindah tapi nang ketinggal pindah. Nah itu pesan Rasulullah alaikum. Ayo ya Rasulullah, cangkali ke majelis ilmu. Majelis ilmu nang mendekatkan kita lawan Allah. Lain majelis ilmu timbul betamat sembahyang ini mau pulang ngarannya eta. Betamat sembahyang tang di mana? Gurunya orang anjir jir ni pang orang ayah anjir ni pang pas kalau anjir apa saya doakanlah mudah-mudahan sehat afiat nah akhiru min zikri hadhihi ni'am banyak ingat lawan nikmat-nikmat hidup tadi perlu juga diingat-ingat nikmat hidup mbah merenung menyangkalah bisi rumah sebenol nenek menyangkalah nang halus nek bisi rumah pulang sehalus nenek akawanan pang adalah menyewa saurang ya Allah ngeren orang kaya lah kedudukan makan aja lain. Seorang ya Allah. Tapi syukur juga pulang-pulang kawan bang. Nyewa. Seorang kada menyewa bujur rumah nang kini, kada menyewa. Mun orang kaya dalam kamar ada hammam. Mun seorang kabatang tuba. Karena buaya bengangan kayak ini berdulu kada jadi. Hah? Karena ada musigit, alhamdulillah kamu sigit. Ya Allah, bisi anak, bisi minantu, bisi kenalan ini. Ya Allah, kada menyangka lalu hidup nang kayak ini. Sidin toh maandaki akan lawan sorong. Lalu dicari siapa yang memberi nikmat nih Allah. Masa yang mana berarti Allah lawan aku. Nah, lalu ujar Imam Haddad, mun urang rancak memikirkan nikmat dan kebaikan Allah akan timbul di dalam hati cinta kepada Allah. Pian tuh kayak jirai ada nang mah baik terus lawan pian bola pian kada himong. Monglo mun sudah cinta iya nang dikiau sidin tuh mau datang mau tuh datang munnya kada sayang dikiau kaya apa aja mau mun urang sayang biar kada dikiau gin datang belum bekiawan lagi datang dah dulu dah kenapa tahu jamnya pacaran bekiawan tahu dah banyak jangan terlalu mengganang bala. Ini kada rumah sakitnya hidup kok ini ya. Nyamannya sudah mobil ada, kendaraan ada. Pianya apalagi yang diumutakan gerang di muka rumah. Mobil ada, kendaraan ada. Bakaridit juga ya kawan tuh ada bakaridit dah nyaman mana aja. Bakaridit tapi intangannya ada bayar. Tuh kawan pian apa bisa anak mana-mana merental mobil. Nah, merental mobil itu Bang. Kena apa? Pianya alhamdulillah nyaman apalagi kadang-kadang itu pun kita kurang bersyukur meitihi dunia tuh ke atas harus kada mau ke bawah orang meitihi dunia tuh supaya kau bersyukur itihi ke bawah nah itihi ke bawah ini balik ke rumah itihi ke bawah apa bawah berumahan ada iwak beranak kan apakah maksud itihi ke bawah tuh itihi orang yang ada di bawah levelnya pada seorang. Mun kita toh malam makan sarden jangan meitihi urang nang makan ayam panggang itihi nang makan intang loja telu karuang nah itu toh seorang sarden syukur-syukur sarden tuna ada orang di Banjar jual tuna lah kadada oh kadada tuna. Udah suah juga pang lagi di Banjar ini makan dahulu suah makan tuna waktu sekolah di Tarim tuna tuh sebelah kan sama ya kayak sarden juga rasanya harusnya dipikirkan gitu kada ada juga kena
Halo. Halo, Bang, ada pertanyaan mau karena kir kena tahu lon tuna lah ada. Ada sama aja. Syukur. Nikmati aja hidup tuh, nikmati santai. Enggak usah terlalu dibawa sedih. Enggak usah terlalu disandang. Ayo ha, yakin aja nih pasti ada baiknya. Belum lagi. Ayo ha. Proposal unjuk saban malam lawan Allah Taala. Ada aja kita. Ayo ha, santai aja. Ulun begawi aja kada mau berhasil, bangkrut terus. Apa yo guru juga bilang bagus. Jurang berjualan aja. Modali pindah aja. Nah, minta modali kayak apa? Minta banyu inilah itulah. Banyak kiki, jangan terlalu banyak mengingat supaya senang terus, supaya senang terus, mun hati senang lalu nyaman beribadah. Mun hati galau ya nang juhur 6 rakaat tuh ya tunya galau hatinya 6 rakaat juhur kayak ngira aduh mau hartan galau gin baca surah sabda pun tahu ya yuhal kafirun bilang la budu mata budun wala antum ayu nama abud lakumnya ada tamu di lakum di manakah lakumnya nyi galau coba hati senang tenang. Alhamdulillah aku bawa mobil ke majelis. Ada nang mengantarakan, ada nang ini. Nyamannya, kada terbayang sebelumnya. Dan seberatan itu kada lepas dari doa dan perjuangan orang tua. Mesti kuitan mendoakan, kuitan kabul doa. Nang berduit, parinya alhamdulillah. Berduit, ayo ayo sedekahkan sekali-pali. Nah, aku masukkan di ATM, ATM akhirat. Ya, diambil sana. Maka malaikat saban hari turun terus. Kayak jira. Malaikat tuh namun kita besokan tuh berdua tuh malaikat. Sekong berdoa, ya Allah, nang pemberian, nang orangnya royal, nang orangnya penyedekah. Tambahi lagi hartanya. Tambahi lagi ya. Jadi tambahi lagi itu dahulu malaikat. Padahal dengan kita ini benar-benarnya raja. Malaikat dahulu udah tambahi lagi ini malaikat. Malaikat. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, nang beinfak hari ini ganti akan tambahi hartanya. Seikunga pulang berdoa pulang. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Yang pelit yang kada hapun beberi, yang kada hapun bersedekah, musnahkan hartanya. Ujar Imam Haddad, doa malaikat kira-kira kabul kada? Kabul. Amun hendak dapat berkat doa malaikat, saben isukan nah. Pemberian jangan engken, engken bener luar. Gesan diri seorang je engken nyata bener berduit ada. Mau karena si bungkus. Mau karena si bungkus nih. Si bungkus makanan harga 6 ribuan hab nang nukar. Ya Allah. Jakanya kawannya nang nukar nasi cempaka lah. Tahu nasi cempaka lah. Udah tahu. Ha ha ha. Apanya? Nasi cempaka atau nasi cempaka lah. Nasi kuning cempaka, tahulah. Ada tahu kasih ya. Kena no, kena pengakuan mengarahkan sekali-kali. Ya. Sebungkus sedikit mengarahkan jangan banyak. Mun habis harap benar. Porsinya tuh kayak anjirai om. Munnya parut mah kayak parut pasar sejumput aja udah sampai habis. Mun parut kayak parut mall lah ya habisnya itu tuh. Tasip kuning cempaka. Hah. Kada ada. Cuma hibak benar isinya mun banyak ada. Ya kalau nasi kuning cempaka tuh berapa sebungkus salawi? Salawi. Cucuk aja leh. Cucuk aja kayaknya. Cucuk aja mun salawi bujur lah bujur jawabannya. Cucuk aja mun salawi mun di warung biasa 8.000 kali ya kan salawi pikirkan hal seorang itu kayak apa porsinya. Hah. Siapa?
berapa? 8.000 serup ini aja bunguli orang ngomong-ngomongnya 8.000 serup kayak ini. Nih kawa makan nasyon nikmati ya hidup tuh bagaimana amun sudah duha bang kawa lagi menikmati lah biar berduit kita kau menikmati lagi mun sudah Tuhan apa nang penting hati bahagia itu jadi sudah nanti hati bahagia apalagi enak menikmati nang apalagi pemantang A B C macam-macam waktu anum kena joko aja madang tuahnya makan durian pas Tuhan jadi dokter jangan makan durian lagi lah biar bahaya Jepang sudah paksa ini surga aja kena makan surga mun masuk surga. Jadi nikmati aja, santai aja selagi kawa kayak jirai tukar makan terus makan terus kita ada kawa. Oh my ya Allah mudah-mudahan kita Ramadan ini nyaman beribadah ngalih benar beribadah bayang tarawih bilang bahasa sahan mengkaitin bayang tarawih di musik itu bapak jah lampu dingin bahasa bas angin berputar parut kanyang pada imam aja lagi urat dolin amin yang ada dah lainnya guringin beritaan di belakang sudah apa nyara kita tahu nang kayak apa anda kamu sigit dahulu waktu musigit terbuka ada tahu-tahu anak musigit waktu musigit tutup anda kamu sigit sadak menangis ya kamu sigit as anak basah sahar ingatlah biar ulang tahun kalau sudah setahun nang lalu dah khutbah aja bilang nama suara ajian ngeri terdengar kayak rasa-rasa seorang ini di bumi muslim bilang ajian gak ngeri terdengar sakit hati kaum bilang nang begeru kepala juga musya diundurakan musik gitu aja orang meharo ada lagi pencarian ayo bahkan ada ajian wah ini sudah mulai alhamdulillah tinggal kita aja lagi bisa-bisa menikapi hah digampang akan jangan hah digampang akan jangan menantang jangan menantang nih jangan digampang akan jangan tengah-tengah aja takutan benar ada takutan ada juga ada orang SMS guru aja orang Banjar awak ulun panas merap dingin ya nah ulun ulun agenangan anak bini ulun ya ini pasti dah pikirannya ke situ dah menjurus sudah coba hari merap dingin bau urut bab idara ranai sudah kawan ulun buhan di majlis tu ada nak pina kata nyaman awak ulun setengah dakwa turun aja kenapa jurang tapi nyaman orang ulun bubur bepidara tuntung dah tangannya beconteng sini pakai apa ngaranya tuh pakai jenar roh takutan kira-kira virus sebenarnya jenar sembuh dah buat mertulakan kita jurang undangan mana mata pura dengan bincau undangan di rumah ada mau makan padang orang banyak makan gencok pada orang makannya ini ya kalau berarti imunnya nang itu tuh bah bawa nang seloja pas mau hubungi ulun akan anu aja merep dingin ulun aja anak balapur jangan anak rumah sakit jangan pian masih kau ditangani pian sorong ulun lain karena kau ditangani lagi perlu rumah sakit wajar ke rumah sakit mun pahinakan kada ada lagi di pidara itu ini mati masa kali munnya pahinakan kada kawa dibawa ke rumah sakit ini munnya masih selama seorang kawa aja menangani tangani seorang onon kayak apa menanganinya aja tangan aku puting tangani seorang onon kayak apa menanganinya aja julun aja bawa burut bawa bejengur bawa minum parasitamol bawa minum madu bawa minum susu ayo ha insyaallah hantali urutnya kada apa-apa itu jurang kayak jari kurang biasa ay ayo ha tau kaya pakan yang hambarnya kena yang biasa dong sudah apa-apa sudah gak tebak
berpidara aja pulang atau kira tuh sampai di sini kan dipidarai juara no. Kawan non lucu pada buat majelis timbul ampeh berpidara. Nah jalan ini aja bang sudah. Ii. Nah isari anjir masih kuning cempaka aja tadi tuh yang kita kisahkan isari. Lontong orari bang tau lah. Ah, tahu. Tahu lah. Ini tuh tahu orang bujuran. Ada tahu lontong orari. Soh merasa lah. Soalah sama ya seperti itu. Ada sebujur tapi ada loh tong orari kampung Melayu situ. Itu malah ada suara singgah. Ke tempat kandangan tahu ya Allah sudah. Nah, lontong orari dikirakan nah seorang lontong itu kayak orari berpanjang lah itu bantuan. Hidup ini bawa tahu aja. Mau mikirkan hidup ini bujur bawa tahu aja. Malam tadi. Kenapa pula? Nah, iya pian hidup zaman 70-an, malah 60. Oh, ini sudah gaul kada lagi ke tempat kandangan. Ontong orari. Orari tahu orari lah. Nang kayak ibunya pakai di kertas kartak tu nah, panjang banget nah itu pang lontongnya nah. Oh, ih, kocok juga orang menyangka seorang ini nggak enak berduit benar biar lah kawan. Malam tadi ada nang menawari guru nak nukar mobil. Oh, iya nukar mobil nah, apa ini meh? Keluaran hanyar Toyota aja. Wah, lihat penggambarnya juga. Berapa harganya juga? Inden masih jadi 200-an ya. Kredit berapa juga? Kisahnya nih supaya orang jangan kecewa juga orang menakuni. Kredit berapa juga? Tergantung DP biar ya. Ulun itu akan ya sekitar ya di atas 10 lah sebulan. Umak ulun. Pada mau ukur perumahan di Triwijaya sini lagi ulun itu. Umak ulun. Ayo ulun terima kasih aja. Nang ada aja belum habis lagi ulun. Nang ada aja belum habis lagi. Kan orang tuh kadang sangka baik orang tuh. Lawan seorang kaya nang duit benar. Duit juga pang. Berduit pada yang lain tak? Ada aja sih simpanan gitu lah. Cuma untuk nukar nangka itu tuh, dia kan mobil-mobilan kau aim mobil nangka itu 200 juta hanyar inden pesan gak? Baik nukar lontong orari pada neta. Atau nasi kuning campak. Kainan baru. Kena kayak nyerai masa kita. Kemudian itu banyak kita banyak imam yang jangan mengisahkan yang sedih, jangan mengisahkan yang sedih. Kau kebahagia terus. Nah, pentol berenak nak nak. Suara. Nah, makanya ini sudah zaman canggih. Pentol aja kawin beranak nak. Nah. Tahulah bidannya di mana? Nah, ada tahu juga. Oka lawan di rumah hampir bawa. Kita tuh melihat orang beranak di mana? Tuh pentol beranak, bakso beranak mana? Orang beranak. Pentol dia beranak kayak pegahlah. Jerbuannya mau di ano kayak nilai. Diigut di dalamnya ada pulang. Kayak surga aja. Kok lagi surga kayak itu juga. Ada pulang. Pentol beranak. Sian jauh banget di wujud Allah kisahnya Jepang yang jaya Tahiti bang tau lah Tahiti ini teh dari apa mic-nya teh Tahiti itu teh dari Thailand lah. Ah tetawa kasihan orang. Iya pian. Thaiti. Pian mun minum itu langsung bisa bahasa Thailand pian ujuran. Karena nakan lah. Mbah Hari kayak ngira nang tahu lempeng pisang lo lempeng bungol itu aja nang tahu. Karak nasi itu nyaman kayak anjir lah. Apalagi mau masak bekawah weh ini kan ada lagi karaknya nasi. Masak tuh minyak bijir. Ada lagi dah lu bekarak nasi nih. Mbah.
Ini ikut. Bah, kisah. Hey, makan kada lagi lawan piring, lawan kawah-kawahnya di hadapan. Oh. Nih, serah pirnya situ ya, Bang. Allah. Nasykur. Mudahan kita lah bahagia dunia akhirat. Ah, kenapa juga kita nih ini Bang mau aja namanya mengatakan nikmat Allah taala. Oh, banyak kan nikmat sidin. Amun mengatakan bala menangis nah. Ada nih mengatakan nikmat jadah ya Allah, imannya hidup kini lah baju ini itu. Ya Allah, rezeki kada bantian. Berkat siapa ini nih nah. Tu ai lagi dah. Buka toko saban hari. Ada harus orang singgah. Nah, penting loco dulu itu aja. Nah, orang lihat. Mana rakyat yang aja. Ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Mak ada nukar. Nah, loco juga ini jan. Mak ada nukar dah. Dasar Allah ada nak memberi. Mun Allah nak memberi. Bismillah. Makanya kalau jalur malam tadi bisa bilang arti syukur pakai hati tadi syukur syukur nang di hati nang kayak apa bahwasanya kita mengakui ini nikmat adalah sumbernya dari Allah meskipun dari siapa aja yang datang tapi kada menafikan nang datang tetap kita berterima kasih cuma tetap ini adalah dari Allah. Bama ada nang memberi pian nasi kuning campak atau lontong orare tadi minumnya Thai tea. Aku tahu kenapa. Pokoknya jangan sedih kayak yang gila itu. Apa sedih-sedih? Minuman aja ada soda gembira. Ada kalau soda aja gembira, kita kada gembira kayak apa bisanya. Ulun tulun buahnya minuman minumannya. Kayak kita bilang masa napa soda gembira aja dong supaya kada tenang merangutnya. Gembira terus. Minum soda gembira. Tahu soda gembira lah. Kada tahu juga ya Allah. Nang tahu kopi teh laba-laba, kopi kapal api. Wah ini canggih dah kayak jerek kenanakan wah ini paham ya ulun soda gembira lah ngapa ngapa lah kena ulun pelajari makanan tuh bang asik juga nah karena loco-loco lebih ini nabut di atas tuh sih kayak apa lah nah ujar siapa tadi ujar siapa tadi ujar Hasanul Basri uguru Ya. Aksiru min dzikri hadhihi ni'am fa inna dzikraha syukrun. Ancangi mengingat-ingat nikmat tu lah. Ah, mengingatkan ingat. Oh, karena salah satu cara kita menghargai lawan nikmat Allah rancak ingat. Alhamdulillah aku kawa ke majlis. Alhamdulillah aku bisi kawan nang bagus-bagus. Alhamdulillah aku ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah terus. Gala ba'du salihin mengatakan sebagian orang saleh. Man syakara bilisanihi siapa orang nang bersyukur tapi lawan lisan aja sebatas alhamdulillah sebatas gitu aja walam yasykur bi jami'i a'dha'ihi tapi hati anggota tubuh kada bersyukur karena kan jenis menandri syukur itu tiga syukur lisan, syukur hati, syukur anggota tubuh kada sempurna syukur kecuali tiga ini berataan kumpul. Nah, ini orang siapa orang hanya bersyukur dengan lisannya, tapi kada lawan nang lainnya. Famasaluhu kamasali rajulin lahu kisah. Iya benar. Jar orang soleh nang kaya seseorang bisi baju. Pakaian nih jar. Pakaian. Fa akhadha bi tarafihi nang nangnya ingkuti baju tu ujungnya aja kaya ujungnya ini aja. Walam yalbashu tapi nya kada memakai
Ini nikmat nah. Ini bersyukur lawan lisan dia kayak orang namanya ikuti baju kain dipakainya ada. Nah, falam yanfa'hu dzalika minal harri wal bard was-sanaji wal matar. Amun orang nangka itu kawalah menolak panas. Kawa kan bisi jas hujan jangan diikuti pakai. Bisi jas hujan jangan hanya sekadar diikuti pakai. Beandakan di bawah jok. Da orang betakun lawan ulun beda ka guru jar. Sangka jihad lawan waspada. Oh beda. Apa bedanya jar? Kamu kasih ini bapak jar. Pak kendaraan jar. Di bawah kendaraan kamu apa? Kunci mengunci jar. Apalagi jas hujan. Sangka jihad ya kamu Allah Ta'ala pecahkan hujan. Ada jar. Kalau pindah hujan benar ya. Nah itu pengjawabannya. Ya kalau beda sangka jahat lawan waspada. Nang bawa mobil, kenapa jadi ada ban serap di bawah? Sangka jahat kah lawan paku ada di tengah jalan? Kada kalau waspada. Waspada penting, sangka jahat jangan. Waspada penting. Aduh, hamba aja sujud lah. Sangka jahat lawan Allah Ta'ala. Wah, iya kada ya kayaknya. Halo hujanan jelai malam tadi. Iya jelai. Hujanan jelai malam tadi kira apa? Jadi kau hujanan itu banyak aja warung sih ya. Lontong orari kira kena. Nang tahu kopi 20.000 tuh ya kopi 20.000 untuk kopi nyengarannya warung pas. Hahaha. Ini tahu badan kalau warung pas. Pengalaman mana warung pas ini berapa gerang harga kopi di warung pas berapa apa 5.000 aja berarti udah sesinggah sedini ini berarti ini. Oh